Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas berita terbaru dari artis fenomenal. Tak hanya aksi Rangga Ajok dan Haiko Panderpeken, aksi Miska Chandrawinata dan Cuci Pa di sinetron Samudra Cinta juga mengharukan dan membuat fans baper. Penyebabnya di beberapa adegan yang dijalani Cuci Pa dan Miska Chandrawinata, peran Ariel Intan sering membuat penonton hanyut dalam suasana. Seperti ketika adegan Intan diperankan Cuci Pa ini dilarang bekerja oleh Ariel yang diperankan oleh Miska Chandrawinata. Di situ penghayatan Ariel dan Intan sangat mengena di hati penonton Samudra Cinta. Intan dengan tangisannya meledak kala ia dipaksa berhenti bekerja oleh Ariel. Intan menjelaskan bahwa alasan dirinya bekerja agar tidak terlalu teringat bayi mereka, Alan yang kala itu tak ada di pelukan mereka. Terkait hal ini, Cuci Pa mengaku masih baper walau sudah selesai syuting. Menurutnya, yang ia tuliskan di Twitter menanggapi respon penggemar, kala itu ia dan Miska Chandrawinata masih terbawa perasaan. Hingga selesai take, keduanya harus saling menenangkan diri masing-masing. Ini setelah kita take masih nempel banget feel-nya, sampai harus saling menenangin diri sendiri, ungkap Cuci Pa. Bagi pencinta sinetron, nama Miska Chandrawinata dan Cuci Pa tentu tidak asing lagi didengar oleh masyarakat. Terlebih saat keduanya membintangi sinetron berjudul Samudra Cinta. Dalam sinetron ini, Miska dan Cuci Pa berperan sebagai pasangan suami dan istri. Tak ayal keduanya pun kerap terlibat adegan romantis. Tidak hanya saat tengah syuting, kedekatan keduanya pun terlihat saat di luar lokasi syuting. Seperti apa potret kedekatan Miska Chandrawinata dengan Cuci Pa? Kedekatan Cuci Pa dan Miska Chandrawinata tak kalah romantisnya dengan pasangan Bucin dan Kusut atau Rangga Ajok dan Haiko Panderpeken. Mereka berdua sangat dekat karena dipasangkan di dalam sebuah sinetron yang sama. Di situ chemistry yang membuat mereka begitu dekat. Nah guys, pasangan Arin atau Ariel dan Intan ini bisa mengalahkan pasangan Bucin dan Kusut dalam adegan ketika syuting. Wah, ternyata pasangan Arin ini dapat respon baik ya guys dari netizen dalam menjalankan chemistry yang penuh dengan keromantisan. Nah guys, itulah tadi berita terbaru dari channel ini tentang Cuci Pa dan artis dari sinetron Samudra Cinta lainnya. Saksikan selalu berita terupdate dari channel ini ya guys. Jangan lupa berikan like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.